Salam sejahtera dan apa khabar semua? Pernahkah anda berasa keliru dengan perbezaan polish dan wax? Bilakah kita patut polish kereta ataupun berapa lama sebelum kita patut wax kereta? Apakah perbezaan antara kedua-dua ini? Hari ini, kita akan bincangkan perbezaan di antara polish dan wax dan mendemonstrasikan hasil dari kedua-dua proses ini. Jom kita mulakan. Polishing adalah perkara yang kita lakukan apabila cat kereta pudar akibat oksidasi ataupun kemunculan sewer marks. Proses ini melibatkan pemotongan cat ataupun clear coat. Izinkan saya terang proses pemulihan ini dengan lebih teliti. Cat kereta kita terdiri daripada tiga lapisan cat di atas permukaan kereta. Primer adalah lapisan pertama yang akan disemburkan di atas panel kereta. Ini adalah untuk memastikan cat warna boleh bond di permukaan kereta. Akhirnya, clear coat akan disemburkan di atas cat warna untuk memastikan cat warna tidak mudah pudar untuk jangka masa yang lebih lama. Biasanya, kereta kita akan mula menjadi pudar apabila clear coat kita dicalak ataupun dioksidasikan. Pemantulan cahaya di atas clear coat yang sudah tidak rata akan menyebabkan pemantulan cahaya tidak sekata. Ini menyebabkan kereta kita tidak kilat. Apabila kita polish, makanya kita memotong clear coat dan mendedahkan lapisan baru yang rata. Pemantulan cahaya akan menjadi lebih sekata dan kereta akan kelihatan lebih terang dan bersinar. Jadi sebenarnya kita hanya perlu polish apabila clear coat mula menjadi pudar. Cara mencuci kereta yang betul juga akan memastikan clear coat kereta tidak senang tercalar dan ia membantu memelihara clear coat anda untuk jangka masa yang lebih lama. Wax adalah bahan yang dibuat daripada lilin ataupun bahan sintetik seperti resin, silikon dan sebagainya. Wax jika dibandingkan dengan polishing, wax tidak melibatkan sebarang pemotongan di atas clear coat. Ia juga menambahkan lapisan ke atas clear coat dan meningkatkan gloss kereta. Wax juga membantu untuk memastikan kekotoran tidak mudah lekat di permukaan kereta dan kekotoran senang ditanggalkan. Selain itu, ia juga membantu dalam pelindungan UV dan melambatkan proses oksidasi. Wax terdiri daripada jenis spray wax, liquid wax dan paste wax. Ia juga boleh digunakan dengan kerap. Untuk penjagaan yang lebih teliti, saya syorkan wax kereta sekali setiap 2 bulan, terutamanya cuaca di Malaysia yang panas dan lembap. Ramai orang selalu bertanya, yang manakah lebih penting, polish ataupun wax, yang manakah satu yang akan memberi lebih kekilauan? Jawapannya adalah kedua-duanya penting. Jika kereta anda terdapat sewer marks, ia perlu dipolishkan untuk memulihkan kekilauannya. Dan wax akan membantu untuk meningkatkan gloss kereta. Saya akan buat satu demonstrasi untuk menunjukkan perbezaan di antara empat panel yang berlainan. Untuk permulaan, saya akan bahagikan panel kepada dua bahagian. Bahagian kiri tidak akan dipolishkan dan bahagian kanan akan dipolishkan. Selepas polish, panel di sebelah kanan sudah kelihatan lebih kilat dan bermaya. Saya akan bahagikan lagi untuk menunjukkan ciri-ciri wax ke atas panel yang tidak dipolish dan di bahagian yang dipolish. Jadi, kita boleh perhatikan keempat-empat ciri-ciri panel ini untuk membandingkan empat hasil yang berlainan. Dibandingkan bahagian yang telah dipolish, kelihatan lebih berkilau dari panel yang tidak dipolish tetapi di wax. Untuk panel yang telah dipolish dan tidak di wax, dibandingkan dengan bahagian yang telah dipolish dan di wax, panel ini lebih terang dan glossy. Di
Diharapkan demonstrasi ini dapat membantu anda dalam memahami perbezaan antara polish dan wax. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh bertanya dan komen di bawah ataupun hubungi kami melalui WhatsApp di butang callers. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Jika anda suka video ini dan ingin menonton video detailing seperti ini, anda boleh like dan komen di bawah untuk mencadangkan topik-topik detailing yang anda ingin belajar. Jangan lupa untuk subscribe channel kami.